Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat dokumen Google Docs dengan cepat. Bukan hanya Google Docs, tapi saya juga akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat dokumen Google Sheet dan Google Slide dengan cepat. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah login menggunakan akun Google yang teman-teman miliki atau akun Belajar ID yang sudah dimiliki. Setelah login, untuk langkah pada umumnya, maka teman-teman jika ingin membuat dokumen pada Google Doc yang baru, teman-teman harus mengklik Google Apps, kemudian teman-teman harus mencari Google Docs. Selanjutnya, jika sudah membuka Google Docs, maka teman-teman harus mengklik memulai dokumen baru. Nah, tentunya langkah ini terlalu panjang. Nah, bagaimana cara kita supaya lebih cepat untuk membuat dokumen baru di Google Docs? Langkah yang pertama, teman-teman silakan membuka dokumen baru. Kemudian teman-teman ketik docs.new. Kemudian teman-teman enter. Maka hasilnya teman-teman sudah bisa membuat dokumen baru di Google Doc. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat dokumen baru pada Google Sheet? Nah, langkahnya hampir mirip. Kita buka tab baru, kemudian di kolom pencarian di atas kita ketik new sheet.new, enter. Maka kita sudah bisa membuat sebuah dokumen baru di Google Sheet. Nah, yang terakhir, untuk membuat Google dokumen baru di Google Slide, caranya juga sama. Kita hanya perlu menuliskan di sini sheet.new. Tampil, teman-teman langsung bisa membuat sebuah presentasi baru atau dokumen Google Slide baru tanpa harus memerlukan langkah yang panjang. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih.